Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Yogi Ramadhani. Di sini saya akan memeragakan praktikum replika praktikum pengeceran berseri. Sebelum memulai praktikum, diharapkan menggunakan menggunakan pakaian yang digunakan untuk praktikum. Sebenarnya untuk mencegah terkontaminasi dari materi yang setelah menggunakan pakaian sesuai, sekarang saya akan menggunakan sampel yang saya gunakan. Pertama, sampel sehari-hari saya menggunakan uang tas. Untuk sampel cair saya menggunakan olahan jus. Lalu untuk sampel padat saya menggunakan tempe. Saya akan menggunakan sobek dan cowek sebagai pengganti dari alu dan mentah. Saya menggunakan sendok untuk menggantikan spatula. Lalu ini seperti konsen, kacang bulat, alkohol, tisu. Saya menggunakan suntik, jarum suntik sebagai pengganti mikropipet. Setelah ini perlu mengambil alat akumulasi dan saya menggunakan gelas untuk menggantikan akumulasi dan juga ini dalam bentuk gelasnya. Langkah pertama, saya menghabiskan meja kopi saya menggunakan alkohol. Setelah di alkohol, saya akan membersihkannya menggunakan tisu. Yang kedua, saya akan menggunakan uang masih berasa efeksi bugar. Kalau bugar, dengan ukuran 1x1 cm. Lalu saya akan mengambil kacang buat yang sudah disterilisasikan. Lalu saya tekankan ke sini. Setelah yang selesai, nanti saya akan mengambil tabung reaksi volume angkatnya 1. Oke, saya akan mengambil tabung reaksi volume angkatnya 1. Lalu saya akan masuk pada ke sini. Setelah saya masukkan, saya akan menghidupkannya. Kita ambil leptin 1 ml menggunakan mikropipet dan dimasukkan ke tabung reaksi 10x4 1. Lalu kita hubungkan kembali. Setelah dimurnikan, ambil 1 ml dari tabung reaksi 10x1 tabung ini. Setelah itu kita masukkan ke tabung reaksi 10x1. Kedua, saya akan melakukan praktikum pengeceran dengan menggunakan sampel padat. Oke. Pertama-tama, bersihkan motor dan alu dengan menggunakan alkohol. Lalu setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Setelah itu
kita ambil sampelnya lalu masukkan ke larutan botol, lalu masukkan, lalu itu kita tunggu hingga halus. Sekarang tepung halus, kita siapkan tepung reaksi, 3 tepung reaksi mengisi 9 ml, yaitu tepung reaksi 10.1, tepung reaksi 10.2, dan tepung reaksi 10.3. Lalu kita buka tepung reaksi 10.1, kita ambil sampelnya, kita diolahkan lagi 21. Nah, itu saya kita masukkan ke dalam tabung reaksi 10.1. Masukkan, kita menggunakan. Nah, itu kita ambilkan sampel reaksi 21 ml juga. Itu kita kemungkinan kembali. Setelah itu kita ambil 1 ml sampel dari tabung reaksi 10.1. Setelah itu kita ambil tabung reaksi 10.2, lalu kita masukkan. Setelah itu kita kemudarkan larutannya. Langkah selanjutnya, kita ambil 1 ml lagi dari tabung reaksi 10.2. Siap digunakan untuk proses inokulasi. Yang terakhir adalah sampel cair yang sudah saya taruh di sini. Yang pertama, kita harus menyiapkan 3 tabung reaksi terlebih dahulu, dari tabung reaksi 10.1, tabung reaksi 10.2, dan tabung reaksi 10.3. Nah, setelah itu kita angkat ini, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi 10.1. Kita mengambilkan. Setelah kemudian kita mengambil 1 ml leptin dan menggunakan pipet, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi 10.1. Lalu kita kemudian kembali. Lalu kita kemudian kembali. Langkah selanjutnya, ambil 1 ml dari tabung reaksi 10.1 dan ambil pipet. Lalu masukkan sampel ke dalam tabung reaksi 10.2. Setelah itu kita kemudian,
kita ambil kembali 1 ml dari tampaknya 10 pangkat dari 1. Lalu kita masukkan ke tabung reaksi ini pangkat 3. Sampel siap untuk melakukan sampel siap dimana untuk inhalasi. Sekian video pengencaran berseri dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.